wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Mufti Utama dan salam dua jari. Salam dua jari. Indonesia bangkit. Jadi seperti ini, buat lo lagi. Lo ngomong apa? Indonesia bangkit. Lo kerja di mana? Sindoti. Sindoti yang punya siapa? Haritanu dukung saya mas. Prabowo. Ya udah diam dong, lo jangan dulu aja lah. Prabowo kan Indonesia bangkit, benar dong. Enggak. Jadi itu cuma untuk awalan aja. Jadi gini, gue akan sharing beberapa hal tentang kenapa kita memilih pasangan atau memilih pekerjaan atau bahkan memilih calon presiden berdasarkan pilihan kita. Ya jadi, pacar aja belum mau ngasih tips pasangan. Anjir. Ini kan milih ini. Bener-bener aja kalau mau ngomong. Untung puasa udah buka. Jadi gini, ada beberapa hal yang beberapa alasan untuk kita memilih seseorang atau sesuatu pekerjaan atau juga pemilihan presiden. Dan ini asumsi gue aja. Jadi gue sekedar untuk sharing. Yang pertama itu adalah kenapa kita suka dengan seseorang, kemudian kita suka sama calon presiden karena kita menemukan sebuah kesamaan di pasangan itu atau di calon presiden itu. Jadi kita ketika ngeliat Prabowo gue banget ini, atau Jokowi sering ke pasar sama kemal gue, jadi gue milih Jokowi. Jadi ada beberapa hal yang memang ada beberapa kesamaan dengan kita, dan akhirnya kita memutuskan untuk memilih pasangan itu atau calon presiden tersebut. Jadi kita memilih berdasarkan ada sebuah kesamaan di antara yang kita pilih dan yang kita sukai. Dan yang kedua, kita suka dan kita memilih karena kita mencari tahu fakta dan data-datanya. Jadi ketika kita suka sama seorang perempuan, kita lihat wah ini dia dari Sunda nih, Sunda tuh biasa geris-geris men gitu. Jadi kita suka cari faktanya, tuh dia dari mana sih, anak orang kaya atau bukan, kerjanya di mana, atau kita menjadi presiden dia tuh latar belakangnya apa, apakah dia seorang jenderal atau dia dulunya wali kota dan whatever. Dan ketika kita mengetahui data dan faktanya, kita bilang wah dia cocok sama gua, dan akhirnya kita bilang ya udah gua memutuskan untuk memilih dia. Dan yang ketiga, ini ketiga ini adalah salah satu pilihan yang salah satu alasan yang membuat kita tuh malas untuk berdebat, karena ada beberapa hal yang kita alasan memilihnya. Lu kenapa milih dia jadi pacar lu? Gak tahu, gue suka aja. Lu kenapa milih Jokowi? Ya gak tahu, gue suka aja sama dia. Dan ini adalah beberapa hal yang mungkin tidak bisa diperdebatkan karena mungkin ini menyangkut hati dia atau feelnya tuh beda, apakah dia satu kota atau apa, itu gak jadi masalah. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah masalah black campaign atau kampanye negatif yang selama ini itu terjadi di media sosial atau di televisi. Bahkan yang paling menjadikan itu ketika Metro TV yang pro sama Jokowi menjelek-jelekan si Prabowo, atau TV One yang mendukung Prabowo menjelek-jelekan Jokowi. Dan ini menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah luka di mata kita ketika kita mencari sebuah informasi yang aktual, ternyata ya cuma gini-gini aja. Dan waktu itu gue pernah berdebat sama salah satu teman gue. Ya, teman gue ini adalah kebetulan MC juga di sini. Dia tuh memberikan sebuah ilmu kepada gue. Ada beberapa hal yang kalau misalkan dalam bercanda itu atau dalam bully seseorang itu. Lu udah berapa lama ikut 360? Emang dibolehin di sini ngomong ada yang kebetulan? Hilang bang. Ya, yang sudah diatur oleh Tuhan. Jadi waktu itu gua ngobrol sama yang hampir aja keceplosan lagi. Jadi gua ngobrol sama teman gua Agung. Jadi gua dapat ilmu waktu itu dari Agung. Agung pernah bilang sama gua, kalau misalkan lu bercandain seseorang dengan bully, ngebully mereka dengan apa yang mereka kerjakan atau pilihan mereka, itu nggak bisa ditolerir karena itu masalah pilihan. Dan lu salah banget ketika lu menjelek-jelekan menjelek-jelekannya apa yang dipilih oleh orang tersebut. Jadi ketika lu kerja sebagai seorang editor dan dibilang kan si Malen, lu ngapain jadi editor tuh nggak kaya banget, lu bilang ya ini pilihan gua, dan itu sakit banget karena passion gua di sini. Jadi banget ya katanya. Masalah black campaign itu juga ini sulit untuk diterima karena lu nggak bisa memaksa orang untuk memilih hal yang dia nggak sukai. Dan seperti yang tadi, mungkin dia memilih karena alasan orang tuanya, agamanya, atau dia emang udah mencari data dan faktanya. Jadi ketika lu bilang di Jokowi haknya itu bukan haji, lu nggak usah, dia tuh orang yang munafik, dia tuh janji 5 tahun jadi gubernur, dia sowat. Mungkin yang lu bully itu dia tuh lebih aktual, dia tuh seorang wartawan dan dia tahu informasinya lebih detail.
dan ketika lu saling menjelek-jelekan pilihannya, ya lu siap-siap aja diajakin berantem karena lu udah mengganggu hak privasi dia untuk memilih. Jadi sekali lagi masalah black campaign ini tolong teman-teman agak dikurangi atau bahkan dihilangkan, karena kita fair-fairan aja ya namanya kampanye, kita tunjukin aja apa kelebihan-kelebihannya dan kasih alasan kenapa teman-teman harus mengajak orang-orang untuk memilih calon presiden besok. Dan tersisa 35 detik lagi. Jadi gue berkata seperti ini karena gue kerja di media dan gue tuh capek men. Karena TV gue dukung Prabowo, ketika lagi ada Prabowo dipanjang-panjangin, ada Jokowi jelek-jelekin, jadi kira itu bullshit men. Kalau misalkan gue langgar, gue dipecat. Jadi seperti itu. Jadi usahakan black campaign itu nggak ada, karena ini sudah termasuk memberikan informasi-informasi negatif kepada para pemirsa TV kita. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.